tentang security itu kepada Matt. Namun Matt malah memarahi Joy dan meminta kepada Joy agar tidak membahas tentang security itu lagi. Keesokan harinya, Joy pergi untuk mengecek keadaan security itu. Tiba sampai di sana, dia terkejut karena security itu masih di dalam sana. Mereka saling bicara, namun Joy tidak memperlihatkan wajahnya. Mereka pun saling menyebut nama mereka. Tapi, di sini Joy mengaku kalau namanya adalah Matt. Lalu Hemby mengatakan kalau kakinya patah dan membutuhkan pertolongan. Hemby meminta kepada Joy untuk menelpon polisi atau menghubungi orang dewasa yang bisa membantunya untuk keluar dari sumur itu. Namun Joy merasa bingung harus berbuat apa. Dengan wajah yang cemas, Joy langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sesampai di rumah, Joy kembali bicara dengan Matt dan menceritakan kepada Matt kalau security itu lagi sekarat. Dan Joy meminta untuk segera menolong security itu. Dengan wajah marah.